SWTG yang terbaru. Oke, kita lihat isinya. Skema dan beberapa brosur dan di dalam ini kita lihat bawahnya tadi ini mendirinya ini area dan ada ini awil dari mana dan ini pin top untuk handle-nya dan beberapa bezel itu aja di bawahnya. Sebelumnya kita pindah ini dulu. Untuk TG terbaru masih model lama seperti tahun 2014, cuma bedanya hitam, kalau 2014 kuning. Cross handle-nya ini untuk mengganti cross handle-nya ini yang terpasang untuk handle kiri dan yang untuk handle kanan. Perbedaannya di sini notnya. Oke, kita lihat grillnya. Terbaru kurang lebih sama. Nah, ini yang terbarunya tampilan rel seperti ini. Rotor seperti X Protect dan XW. Bodinya hampir sama ya seperti yang 2013 dulu. Kalau untuk mesin saya belum tahu. Rail ini saya rasa lebih smooth 2019 ya, bisa full dari yang 2013. Berbeda potongan tulnya ini. Kita
kita lihat poolnya sebenarnya ada perubahan. Untuk rotornya seperti ini. Desainnya seperti ini. Di bawah notnya ini ada seal untuk menahan air supaya jangan masuk ke dalam spool. Oh ya, ini untuk spool e-dragnya rotor. Rotornya sudah fit. Anti panas seperti biasa. Tentunya untuk pipe ikan besar agak lama, jadi full tetap dingin. Beratnya kira-kira 25 kg.